bareng-bareng ya. Wash it. Iya, Feiji itu pesawat terbang, airplane ya, Feiji airplane. Jadi wash it. Nah, chuo Feiji ada chuo berarti chuo Feiji naik pesawat ya. Nah, jadi saya datang naik pesawat. Laite itu datang. Nah, datang ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Russian, kosakata kita masih ingat nggak ya? Oke, coba sekarang aku mau Kevin yang baca. Chung ti i tao ti lo. Dari ya, 1 sampai 6 ya. Feiji chu chu chu. Ce ta shi fan jian ting kai zhe. Feiji ha. Oke, Caca na. Kalau Caca gimana yo? Oke. Shuo yi shuo. Coba dibaca sayang. Feiji. 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 Chu chu che. Chu chu che. Oke, ulangin lagi. Chu chu che. Chu chu che. Da shui. Da shui. Da shui. Hao. Fan dian. Fan dian. Apa? Fan dian. Fan dian. Hao. Nah. Ding. Hao. Kai zhe. Kai zhe. Ya. Kai zhe. Hao. Nah, di sini oke, siapa yang masih ingat nih? Feiji. Sesama itu. Pesawat. Cucu cucu. Taksi pinter Kevin. Tashui. Universitas pinter. Terus? Fantin Hotel. Hotel ya. Oke, hao. Terus? Fantin mendengar terus Kaiju menyetir. Menyetir. Ih, Kevin mantep. Dia ingat semua ya. Fei qi chu chu che ta shui. Ta shui fan tian ting kai che. Oke, itu kosa kata kita. Oke, sekarang kita turun ke bawah. Oke, kalau Kevin gimana ya? Oke, yuk. Kita lihat nih Kevin nih. Oke, Kevin siap? Ni he Li Xiao Jie xue shen me xi huo ren xue de. Wo men shi er ling yi nian, wo men shi er ling yi nian jiu ye ren xue de. Hao, ni men zai na ren xue de. Wo men shi zai xue xiao ren xue de. Da shi wo da 东西好非常好 oke okay. Ingat ni he li ya kan ni he li xiao jie berarti maksudnya ni li xiao jie itu nona li ya ni he li xiao jie kamu dengan nona li xie sheme xio ren xie de kapan sheme xio itu kapan ya. Jadi ni he li xiao jie xie sheme xio ren xie de kapan kenalannya. Jadi ren xie ada te di belakangnya ya. Nah, jadi te itu kepunyaan, kalau di belakang berarti ya kepunyaan juga. Nah, di sini kamu dengan nona li kapan kenalannya. Jadi ni he li xiao jie xie sheme xio ren xie de. Nah, nona linya kan jawab. Dia bilang, "Woman shi 2011 nian qiu ye ren xie de." Jadi kita, ya kan? Kita kenalan September 2011. Nah, jadi kalau kita mau nyebut tahun, bulan, tanggal, itu urutannya di Mandarin kebalikannya ya. Jadi tahun dulu tuh years dulu, Kak Caca, years months, ya kan, years, months, date, baru day, baru hari.
Oke. Nah, terus dia jawab nih, dia tanya lagi ya. Niman China Renshete. Kalian di mana saling kenal gitu ya? Kalian kenalannya di mana? Terus B-nya jawab, kata B-nya, Woman she chai shui xiao ren she. Kami kenalan di sekolah. Ta she, dia adalah wo ta shui tong shui, dia adalah teman satu kampus, satu universitas gitu. Jadi di sini oke, pertama tadi kan tahun, bulan, tanggal, hari. Gitu urutannya ya. Terus di sini kalau di bahasa Mandarin, dia strukturnya nih ya. Strukturnya pertama dia subjek, ya kan kayak wo, ni, ta gitu ya. Terus dia baru keterangan. Nah, keterangan kalau ada waktu, berarti keterangan waktu dulu. We, aku buat ya. Plus keterangan tempat. Nah, itu urutannya kayak gini kalau lengkap ya. Baru ditambah dengan kata kerja, dengan verb. Nah, habis itu baru ditambah verb, baru objeknya. Gitu. Jadi, kayak ini ya, kayak yang ini kan woman she, woman she chai shui xiao ren she. Kami kenalan di sekolah. Kami saling kenal di sekolah. Ya kan? Jadi misalnya saya kalau di bahasa Indonesia kan saya pergi ke sekolah hari Senin. Misalnya gitu. Nah, kalau bahasa Mandarinnya berarti apa, Kevan? Wo qi xue xiao. Okay. Kan harus kalau di Indonesia kayak gitu ya, tapi kalau di Mandarin ini kebalikannya. Jadi harinya dulu. Jadi wo saya xing qi yi. Nah, hari Senin kan xing qi yi. Baru pergi cui shui xiao. Gitu. Jadi urutannya gitu ya. Jadi saya hari Senin pergi ke sekolah. Nah, kalau Mandarin kayak gitu. Kalau Indonesia, saya pergi ke sekolah hari Senin. Kan gitu ya? Ya kan? Kalau sama kayak bahasa Inggris kan gitu. I go to the school on Monday. Kan gitu ya? Tapi kalau di Mandarin, saya hari Minggu I on Monday go to school gitu. Jadi wo xing qi yi qu xue xiao gitu kira-kira. Oke, mingpai le ma? Apa bisa dipahami? Jadi urutannya gini ya, subjek, keterangan waktu, keterangan tempat, kata kerja, objek. Itu kalau kalimat lengkap. Tapi kalau misalnya cuman SP, misalnya saya pergi ke sekolah, itu sama kayak Indonesia. Wo qi xue xiao. Sama ya. Wo qi xue xiao. I go to the school. But kalau ada times, ada waktu, misalnya I go to school on Monday. Berarti kita bilangnya I on Monday go to school. Gitu. Berarti wo xing qi yi qi xue xiao. Oke. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, kosakatanya di sini itu ada ren she. Oke, kan wo tu. Ikutin aku ya. Ren she. Ren she. Nian. Nian. Da shui. Da shui. Iya. Oke. Sip. Nah, kita lanjut dulu sebelum kita ini. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang situasi kedua. Sekarang Kevan nanya ke Caca. Yuk, Caca, fokus Caca. Biarin aja Vila too busy. Busy, Pak. Nah, biarin aja dia.
Yuk bareng Bang Kevan aja. Oke, okay? Kak Caca jadi A, Bang Kevan jadi B ya. Siap? I, A, San. Ni men sha. Jin ma lai fan dian de. Wo shi zuo zu 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 lai de. Ni xiang shen na. Da shi he meng you yi ji. Halo, oke, okay, sekarang gantian Kevan yang jadi A. Kevan jadi A. Oke. Okay. Kak Caca jadi B. Yo. I, San. Ni men shi chen ma lai fan jian de. Wo men xia tuo tu tu te lai de. Li shen xuan cheng ni ta she he peng you yi qi kai zhe lai de. Fei zhang hao. Oke, di sini ni men she cheng me lai fan dian de. Oke, cheng me. Nah, jadi to say how in Mandarin, how, if you want to say how atau bagaimana bahasa Indonesianya, oke, okay, we can say, oke, okay, cemayang, cemayang, oke, okay, kan waktu kan, cemayang, oke, okay, bagaimana cemayang, oke, okay. Nah, but, oke, okay, sometimes we say how to write, nah, ya kan, how to speak, how to sing, kan gitu ya, jadi ada kata kerjanya di situ. Nah, kalau dia ada kata kerjanya, berarti kita bisa pakai misalnya how to write, misalnya gitu ya kan, how to write. So in this case we can say cema, oke, okay, cema. Nah, ditambah sama kata kerja tungci, oke, okay, ditambah verb lah aku bilangnya kata kerja. Oke, okay, jadi di sini misalnya bagaimana nulisnya? Nah, menulis apa bahasa Mandarinnya? Masih ingat nggak? Iya, berarti Kevan, kalau misalnya bagaimana menulisnya bahasa Mandarinnya apa ya Kevan ya? Cema. Iya, Fei Chang Hao. Gitu Kak Caca ya, cema. Oke, sebentar. Nah, di sini dia bilang cema lai fan tian. Nah, lai itu kata kerja juga. Lai kira-kira artinya apa ya? Siapa yang masih ingat? Lai, she, she, me, she. Artinya apa? Come. Datang. Nah, berarti kalau gimana datangnya? How to come? Berarti? Cuma, cuma lai. Iya, cuma lai. Okay. Iya. Nah, gimana in this... datang? In this case, ke, ni man she cema lai fan tian te. Nah, ya kan? Kamu bagaimana datang ke hotelnya? Jadi ada kata bendanya. Jadi ini bisa ditambahin objeknya apa? Ya kan? Kemana? Nah, objeknya itu apa? Misalnya, cema lai fan tian te. Fan tian itu, masih ingat fan tian tadi artinya apa fan tian? Hotel. Niman she cema lai fan tian te. Kamu gimana datang ke hotelnya? Nah, ada te di sini. Nah, te itu nya-nya. Kalau di Indonesia jadi nya dia. Jadi niman she cema lai fan tian te. Kamu bagaimana datang ke hotelnya? Itu. Karena di belakang di itu jadi nya. Iya, jadinya te nya kalau di belakang. Misalnya gini. Ini adalah mobil yang baru dibeli. Gimana ngomongnya? Ini, ya kan, adalah gini deh, ini adalah mobilnya papa. How to say it in Mandarin? Che, she, atau che, ke,
Papa. Papa. Te cice gitu ya. Mobilnya papa. Oh iya ya, ini mobilnya papa. Nah, te cice ceke papa te cice. Ini mobilnya papa, kan gitu ya. Nah. Misalnya gini. Mobil yang baru, mobil ini baru dibeli. Nah, kali ini gimana nih? Mobil ini baru dibeli. Nah, kalau kayak gini gimana bahasa Inggrisnya gimana, Kak? Atau bahasa Indonesianya boleh? The car is was just bought. Oke. Nah, kalau Mandarinnya gimana coba, Bang Kevin? Atau Kak Caca? Mobil ini berarti baru beli. Kalau baru itu shin. Baru itu shin. Shin. My. Nah, iya, my. Tanya. Iya, she. Jangan lupa pakai she ya, kata sambungnya. Shin my. Tuh. Shin my. Mobil ini baru dibeli. Gitu. Oke. Nah, nanti kita lihat di belakangnya ya, lebih detailnya. Nah, di sini kita lanjut dulu. Terus dia bilang kan, woman she chuo chu chu she lai de. Oke, woman she chuo chu chu she lai de. Jadi kalau misalnya kita pengin bilang nih di Mandarin, misalnya naik pesawat, ya kan? Saya pergi naik pesawat, ya kan? Atau saya pergi naik mobil. Nah, kalau kita pengin bilang kita pergi naik apa di Mandarin, kita tinggal tambahin chuo. Jadi kayak gini misalnya, ini chu che itu taksi ya. Berarti kalau kita pengin bilang naik taksi, ya kan? Atau saya pergi naik taksi. Nah, kalau gini bahasa Mandarinnya berarti wo chuo chu chu che chi. Kita bilangnya saya naik taksi pergi gitu, kebalikannya ya. Jadi dia bilangnya begini nih kalau di Mandarin nih, guys. Dia bilang saya wo ya kan naik taksinya dulu. Jadi naik taksi tadi bahasa Mandarinnya chuo ya kan? Pakai chuo ya. Chuo chu chu che gitu ya, chuo chu chu che baru perginya. Oh, salah, sorry, pakai ini ya. Nah, ini. Baru pergi. Pergi itu kan chi. Jadi wo chuo chu chu che chi chi. Wo chuo chu chu che chi. Saya pergi naik taksi gitu. Oke. Okay. Nah, di sini dia bilang woman she chuo chu chu che lai de. Tadi lai de artinya apa? Lahir artinya come datang ya. Jadi kalau saya datang naik taksi gitu. Woman she chuo chu chu che lai de gitu. Oke. Okay. Saya datang naik taksi. We came. Oh, woman ya, woman kami berarti. We came by taxi berarti woman she chuo chu chu che lai de. Oke, kan waktu ikutin aku yuk yang B ya. Woman she chuo chu chu che lai de. Yuk bareng-bareng. Woman. Woman she chuo Light. Iya. Nah, kita datang naik taksi, ya kan? Nah, misalnya kita datang naik pesawat, berarti woman she chuo fei qi light. Iya. Kita pergi naik motor, ya kan? Berarti
Woman se chomu tuo chelaita. Tinggal diganti aja kendaraannya. Oke. Naik sepeda berarti che shin che. Gitu ya. Nanti kita belajar nama-nama kendaraan ya. Nah, terus dia yang A-nya kan nanya lagi nih ya. Li shen sheng. Nah, ada na. Masih ingat gunanya na. Nah, kalau diartiin apa nih Kevin? Li shen sheng. Berarti kalau diartikan enggak itu bagi bagaimana dia itu opposite-nya tuh nanya bagi, dia, tapi bukan dia. Iya, Li Shen Sheng itu artinya apa Li Shen Sheng? Li Shen Sheng artinya apa? Bagaimana dengan Mr. Li? Iya, ya bagaimana dengan Mr. Li? Jadi kalau aku bilang Caca nak, Caca nak, artinya bagaimana dengan Caca? Gitu ya. Caca nak, Kevin nak, bagaimana dengan Kevin? Terus Nina. Iya. Nina, kalau kamu gitu kan, Tan. How about him? Tan. Gitu ya. Nah, terakhir ke B shuo, B bilang, "Ta she he peng yao yi qu kai che lai de." Nah, di sini yi qu. Oke, ikutin aku. Yi qu. Ichi itu artinya sama-sama, ya kan? Jadi kalau kita di Mandarin pengen bilang gini nih, misalnya nih Kak Caca Bang Kevin, pergi pergi sama-sama, pergi sama-sama bahasa Man. Ya gimana Kevin? Saya mau bilang ngomong baca bareng Ichi tuh atau gimana tuh? Iya Ichi Shuo sama-sama ngomong. Yeah. Terus, benar. Jadi kita ke Ichi dulu ya, misalnya Ichi, Chi sama-sama pergi. Jadi Ichi itu kan sama-sama. Nah, bisa digabung sama verb, sama kata kerja, Kacaca. Misalnya Ichi Xue, artinya apa tuh Kacaca? Ichi Xue. Tadi Xue artinya apa? Xue menulis ya, write. Berarti kalau ichi she artinya apa Kak Caca? Ichi she sama-sama menu together writing. Iya, together writing ya ichi she. Terus aku bilang ichi lai berarti together we come. Iya, together we come gitu ya. Nah, gampang. Nah, jadi kata kerja nanti juga penting. Jadi kita mau belajar nanti kata kerja sama kata kendaraan ya, kosakata tentang kendaraan. Nah, berarti di sini ta she he peng yo, tadi kan he dengan ya. He dengan bisa dan juga bisa. Jadi dia dengan teman sama-sama, tadi kai che artinya apa Kevin? Kai mobil kendaraan mengendarai right. Mengendarai right car. Iya, iya jadi dia bilang dia ya kan dengan temannya sama-sama mengendarai mobil datangnya atau he drove here with his friend. Nah, itu ta she he peng you, dia dengan temannya ichi sama-sama kai che mengendarai light datangnya gitu. Oke, jadi dia sama-sama naik mobil sama-sama ngendarain mobil datangnya ya, mengendarai mobil datangnya gitu. Sip, sampai sini yo wen ti ma, apa ada pertanyaan? Ni man yo wen ti ma, ta cha. Semuanya? Oke, pamio. Oke, kalau gitu kita istirahat yuk. Udah capek kan pasti kan? Iya. Oke. Okay. Yes, belum makan ya? Belum makan. Waduh, Bang Kevin udah makan belum? Iya. Udah ya? Oke, okay, Kak-kak belum makan ini. Kasian banget. Oke, okay. Kanche, terima kasih banyak ya. Oke, okay, warna'an. Selamat istirahat. Okay.